statement Pak Jokowi biarlah berlalu, artinya apa yang sudah diucapkan kan sudah terjadi, artinya itu bisa terlaksana. Alumni SMA 4 Jakarta menggelar doa bersama untuk kemenangan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Jalan Terusan Hang Lekir Jakarta pada Sabtu 27 Januari 2024. Ketua Relawan Alumni SMA 4 Luciana menjelaskan kegiatan ini dilakukan dengan harapan pemilu 2024 berjalan dengan sukses dan Ganjar Mahfud bisa meraih kemenangan. Kita mengadakan doa bersama ini bagian akhir dari ikhtiar, baru kita pasrahkan segalanya kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Tuhan kita berikan keputusan apapun yang Tuhan berikan. Semoga harapannya bangsa ini dilindungi, diayomi, negara ini yang besar ini juga dilindungi oleh Tuhan. Maka kita mohon doa untuk kelancaran dan mohon ridho serta rahmatnya untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Luciana menambahkan para relawan tetap semangat turun ke akar rumput memenangkan Ganjar Mahfud hingga masa tenang, sehingga paling tidak Ganjar bisa lolos ke putaran kedua. Semangat para relawan itu makin kita ke akar rumput, kita seperti mempunyai satu semangat baru, karena di lapangan banyak sekali kita jumpa orang-orang yang memang bertekad untuk dukung paslon 3. Nah, untuk masalah yakin atau tidak yakin, sebenarnya keyakinan itu kita harus optimis ya. Tapi yang realistis adalah kita masuk putaran 2. Bagi tugas, karena waktunya mepet, kita nggak bisa boyong-boyong kayak semut ya, sana kesini rame-rame gitu, agak sulit. Agak sulitnya waktunya pendek, jadi kita harus mencar dan semua tujuannya sama. Luciana juga menegaskan para relawan tidak terpengaruh dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak. Saat ini relawan berfokus memenangkan Ganjar Mahfud. Statement Pak Jokowi biarlah berlalu, artinya apa yang sudah diucapkan kan sudah terjadi, artinya itu bisa terlaksana. Bagi kami relawan adalah kita fokus ke Pak Ganjar Mahfud. Ya, untuk tekad melancarkan, memperjuangkan, dan yang paling penting adalah menjaga TPS. Itu yang kita tanamkan di antara para relawan.